Maverick Vinales jadi yang terbaik di latihan bebas pertama MotoGP Australia yang berlangsung di atas lintasan basah. Sementara itu, Fabio Quartararo terjatuh. Sesi pertama MotoGP Australia di Phillip Island Circuit Jumat 25 Oktober 2019 berlangsung di bawah guyuran hujan. Vinales mencatat waktu tercepat pada sesi, yakni 1:38,957 detik. Ia mengungguli pembalap tuan rumah Jamie Premet Ducati dengan selisih 0,147 detik. Marc Marquez melengkapi tiga besar dengan catatan waktu 0,385 detik lebih lambat daripada Vinales. Rekan setim Vinales di Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi ada di urutan keempat di depan Danilo Petrucci. Dua leader Petronas Franco Morbidelli dan Fabio Quartararo menyusul di belakangnya. Meski demikian, sesi latihan bebas pertama berakhir buruk bagi Quartararo. Ia terjatuh di menit-menit akhir dan harus dibawa pusat medis untuk menjalani pemeriksaan. Posisi ke-8 dan ke-9 ditepati oleh Paul Espargaro dan Miguel Oliveira. Andrea Dovizioso kemudian melengkapi 10 besar. Berikut adalah hasil latihan bebas pertama MotoGP Australia 2019.